Sosok John Hopkins, legenda MotoGP yang kini jadi kekasih baru Nikita Mirzani. Legenda MotoGP itu diketahui sudah lama tak muncul ke publik. Namun, baru-baru ini ada info penting dari dirinya. Ia dikabarkan kini menjadi kekasih Nikita Mirzani. Iya, baru-baru ini Nikita Mirzani dan juga mantan pembalap MotoGP John Hopkins menjadi perbincangan warganet tanah air. Pasalnya keduanya diduga tengah berpacaran. Kabar terkait hubungan asmara antara John Hopkins dan Nikita Mirzani terkuak dari unggahan Instagram pribadi milik Nikita yang mengumumkan hubungan keduanya secara publik sembari mengunggah foto kekasih barunya itu. Dalam unggahannya, janda tiga anak itu menuliskan caption manis di postingannya kali ini. Ibu tiga anak ini pun mengaku bangga dengan pria asal Amerika Serikat tersebut. My number 21, there are no words that can describe how proud I am. Nomor saya 21, tidak ada kata-kata yang dapat menggambarkan betapa bangganya saya, tulis Nikita Mirzani. Tak hanya itu, dalam unggahan tersebut juga nampaknya dikomentari sang kekasih yang mengungkapkan bahwa ia salah satu pria yang beruntung bisa mendapatkan kekasih seperti Nyai Nikita. Ah baby, I'm the luckiest man on earth to have you and I couldn't be more proud of you. I love you with all my heart, my angel, and I want to spend the rest of my life making you happy. Ah sayang, aku adalah pria paling beruntung di dunia yang memilikimu dan aku sangat bangga padamu. Aku mencintaimu sepenuh hati malaikatku dan aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu, balas John Hopkins. Dalam unggahan tersebut juga sontak dibanjiri berbagai komentar warganet. Ikut bahagia loh aku tuh walaupun keganggu dengan selalu FaceTime, ujar Fitri Salhuteru. Jangan terlalu sweet begitu Nyai, nanti banyak yang iri dan kesel, imbuh warganet lain. Sementara itu melalui Instagram pada 15 Maret 2022 lalu, John Hopkins menulis dirinya menduda setelah sebelumnya menikah selama 12 tahun. Sekarang aku sendirian setelah menikah selama 12 tahun, butuh menyesuaikan diri dan mencoba selfie seperti model, tulisnya. Nikita Mirzani menulis komentar, good thing to come. Mantan pembalap MotoGP ini kini telah pensiun di tahun 2011 lalu. Honestly, this place is so beautiful. Just taking it all in on the scooter, on my Scoopy. Loving Indonesia, loving it so far. Perfect place to take in the old Indonesian sunset, that's for sure.